Dah saya pijat. Dan cium dulu. Lepih dulu. Okey. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam biasa. Balik daripada kerja. Tengok dulu. Kita ke kandang kambing. Kita bagi kambing keluar lah. Ni Desi. Desi ni dia dah faham dah eh. Si eh. Sekejap Desi. Sekejap. Kat dulu. Okay. Okay. Boleh keluar. Keluar dulu. Dia terus keluar. Dia pergi cari pot makan dia. Okay. Ni yang lain. Tam keluar Tam. Hai Jenny. Okay. Nampak Den tak keluar? Hai pipi. Kena tengok air dia refill air. Kenapa ada besi kat sini ni? Aku ada ubah ke? Okay, kita biar kambing keluar dulu. Aku nak tengok air ada. Okay, ada air tengah isi. Tengok keadaan cuaca pun macam tengah nak hujan. Tengok kambing-kambing dia main kat luar jap. Den kenapa tak keluar? Den baru lepas keluar eh? Eh? Den okay? Den baru lepas keluar ke? Eh? Kenapa? Sakit kaki? Sakit perut? Okay, kita tengok yang lain-lain kat luar. Sebab rumput kat dalam ni dia dah pendek. Jadi dah habis. Kambing lebih suka sebelah luar lah. Sebab sebelah luar ada banyak lagi rumput yang dia boleh makan. Dia orang eh, mereka boleh makan. Mereka, beliau. Eh, tak tahulah. Kita tengok. Seronok dia kat luar. Okay, ni kita cakap dengan Pipi. Pipi mesti tadi dah keluar. Pih, ni Pih. Pih. Main apa Pih? Okay, ni Pipi. Mungkin dia tadi dah keluar dengan Din. Sebab tengok dah gemuk ni perut dia ni. Perut dia dah besar macam ni. Nak hujan lah. Nak hujan. Kadang-kadang. Kambing suka seberang ke sebelah. Kita tengok pagar ni dulu. Ni bukan angkara kambing eh. Dulu ada. Sini memang kawasan dulu banyak babi eh. Sarang babi pun banyak. Semak tempat semak tak diusahakan. Kebun sebelah ni tak diusahakan. Jadi ada sarang-sarang babi. Dia pasang pagar macam mana pun. Disondol tembus. Sekarang ni aku itu dah jumpa sarang dia bukan hari tu lah, dah lama. Kita bakar dan lari lah semua. Ni tengah bekas-bekas je. Dah ada melintas lah. Macam nak hujan je ni. Ni Din. Pipi. Pipi dia rasa dia dah kenyang kot. Pipi eh? Pipi dah kenyang eh? Pipi tak ada janggut eh? Kau macam dia tak ada janggut Pipi? Dia tak ada janggut eh? Pipi dia tak ada janggut. Kalau Din janggut panjang. Tak tahu lah muda lagi ke apa. Ya, tapi dia belum Februari. Dia dah setahun 4 bulan. Dan Din tu dah dah jumpa Din dah setahun. Dah setahun 6 bulan. Dia bila 2 bulan. Dia tu bulan 12. Din bulan 12, Pipi bulan 2. Tengok Din. Din ni luka-luka. Aku tak tahu dia bergaduh ke, dia main kat mana pun aku tak tahu. Din sini. Din, sini. Kenapa telinganya luka-luka? Dia janggut dia panjang sikit. Okay, ni kita biarkan dia dulu main kat luar. So macam ni lah aku kalau balik kerja ada masa sikit. Tengok keadaan okey. Kita akan lepaskan kambing biar dia makan. Makan. Ni dia kalau makan banyak besar dia ni. Ni baka dia besar lah. Dia baru setahun lebih. Setahun berapa bulan eh? 6 bulan. Kan bulan 6 kan? Bulan 6 bulan lah. Okay, jadi tu saja untuk petang ni. Di kandang kambing. Masa macam dah grimis ni. Dah grimis. Tak apalah, kita biarkan dulu. Nanti kambing naik lah, pandai-pandai dia naik lah. Aku nak isi air dia kejap. Top up. Lepas tu, kita tinggalkan dia. Okay. Then, Pipi. Jom kita selfie kejap. Nah, selfie chat. Dan cium dulu. Selfie dulu. Okay. Okay, bye.